Untuk video kali ini, aku nak unboxing satu barang yang telah aku beli dari Shopee, iaitu gimbal Hohem. Kita akan unboxing dan kita tengok apa yang ada dalam dia. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, aku nak unboxing satu barang yang telah aku beli dari Shopee, iaitu gimbal Hohem. Kita akan unboxing dan kita tengok apa yang ada dalam dia. Untuk makluman korang, kenapa aku beli gimbal ni? Sebab aku tengok video Iman Kamil lah. Dia ada buat review pasal gimbal Hohem iSteady X ni. Jadi aku tengok dia ada 3 axis eh. Dia ada 3 axis. Lepas tu harga dia pun berpatutan, sesuai lah dengan status aku sebagai YouTuber pemula ni kan. Okay, kita unboxing lah. Okay, tada! Ini gimbal yang aku dah pasang lah. Tripod semua. Aku takkan tunjuklah fungsi gimbal ni sebab aku bukan buat review. Aku buat, aku just buat unboxing. Inilah gimbal dia. Okay, size dia sebesar tapak tangannya lah. Okay, maknanya ni tapak tangan aku lah. Size dia lebih kurang lah. Cuma aku nak tunjuk ada satu barang lagi yang ada dalam kotak ni adalah dia punya bag ni. Nanti korang bolehlah aku letak gimbal ni dalam ni. Macam mana aku boleh terlintas nak beli gimbal Hohem ni? Okay, sebab aku tengok video Iman Kamil ya, dia ada buat review pasal Hohem iSteady gimbal lah. Jadi daripada situlah aku terlintas nak cubalah, sebab aku tak ada pun gimbal-gimbal ni. Bila aku tengok video dia, aku pun terlintas nak beli gimbal. Terima kasih lah Iman Kamil sebab review. Okay, jadi aku pun terbuka hati nak beli. Aku rasa gimbal ni baguslah untuk YouTuber-YouTuber pemula macam aku ni. Aku tak ada kelengkapan apa-apa pun. Aku tak ada gimbal yang mahal-mahal pun. Ni lah gimbal pertama aku. Dan aku pun tak boleh nak buat review daripada certain angle sini. Sebab aku pun memang aku rakam video ni pun aku guna handphone aku je. Aku baru ni je aku ada guna camcorder aku. Tapi memandangkan gambar dia tak adalah cantik sangat sebab kamera lama. Jadi aku gunalah handphone aku je. Jadi itu saja daripada aku untuk video kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton video aku. Please like, please subscribe, please comment, please share dan please ketik butang loceng untuk mengetahui video-video dan mendapatkan notification video terkini daripada aku. Sampai setakat ini saja, aku nak charge gimbal ni. So, bolehlah aku pakai. Mungkin lepas ni, aku pergi mana-mana, aku buat vlogging ke apa ke, akan guna gimbal ni lah. Okay, mungkin akan ada improvement kot dari segi shaking-shaking. Okay, kadang-kadang aku buat video sebelum ni pun gegar-gegar kan. Harapannya, bila dah ada gimbal ni, kualiti video aku tu lebihlah improve. Alright, itu saja. Make the moment, enjoy it. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.